Oke, sobat semua. Ini selanjutnya ada penambahan nih, sobat semua. Jadi ada penambahan speaker untuk dipasang di pintu depan, sobat semua. Jadi ini speaker split yang two-way dan ini bermerek Orca, sobat semua. Yang tipenya ini, sobat semua. Jadi ini ukurannya 6,5 inci. Suara bassnya 90 dB dan ini untuk wattnya 90 watt, sobat semua, untuk ukuran speaker 6 inci ini, sobat semua. Nanti dipasangkan untuk di depan pintu, sobat semua. Oke, sobat semua, ini untuk speakernya seperti ini, sobat semua. Kita buka, sobat semua, untuk speakernya. Oke, kita keluarin speakernya dan ini speakernya, sobat semua, seperti ini. Jadi ini merek speaker Orca, sobat semua. Jadi split yang two-way dan ini fast untuk nanti dipasang di pintu depan kiri kanan, sobat semua. Dan ini selanjutnya ini tweeternya, jadi terpisah, sobat semua. Ini tweeternya ukuran 2,3 inci, sobat semua. Ini nanti dipasang di itu apa fiber yang di backlighting pintu, sobat semua. Jadi nanti dipasang dan ini untuk crossovernya. Jadi ini fungsinya untuk alat pembagi suara. Jadi nanti untuk inputnya speaker sama tweeter nanti di sini, sobat semua, untuk inputnya. Jadi nanti output dari amplifier, sobat semua. Oke, sobat semua, nanti untuk dipasang di pintu depan, sobat semua. Oke, sobat semua, untuk speakernya standarnya seperti ini, sobat semua. Standarnya Honda Brio tahun 2019. Speakernya seperti ini. Ukurannya 6,5 inci, sobat semua. Cuman di sini belum ada tweeternya. Jadi ini cuman vokal doang. Jadi untuk bassnya masih kurang, sobat semua. Jadi diganti dengan speaker split, sobat semua. Dengan speaker split yang merek Orca, sahabat semua. Untuk dudukan speaker Honda Brio tahun 2019, sahabat semua. Jadi ini agak kecil di dalamnya, sahabat semua. Jadi di sini ada lekukan seperti ini, sahabat semua. Jadi untuk ukuran 6,5 inci speaker ini tidak masuk, sahabat semua. Jadi nggak masuk. Nah, di sini jadi ditambahin ring kayu, sahabat semua, seperti ini. Jadi biar pas untuk masuk meskipun ke dalamnya kecil, sobat semua. Jadi wajib untuk dipasang ring seperti ini, sobat semua. Dan selanjutnya ini untuk tweeter, sobat semua. Jadi di sini kita untuk mengumal dulu dudukan untuk tweeternya biar nanti pas, sobat semua, saat dipasang dan bagus, sobat semua. Untuk dudukan tweeter jadi seperti ini, sobat semua. Jadi ini diakalin, sobat semua, daripada membeli yang udah jadi, sobat semua, yang model seperti ini harganya pun cukup mahal, sobat semua. Jadi hanya menggunakan baut, jadi dibaut ke filar ini, jadi tidak merusak filarnya juga, seperti ini, sobat semua. Jadi dibaut nih untuk sebelah kiri kanan menggunakan dua baut, jadi pas untuk membuat dudukan tweeter seperti ini, sobat semua, daripada membeli mahal-mahal, sobat semua. Dan nanti akan dipasang di sini, sobat semua. Selanjutnya ini untuk filler yang sebelah kanan, sobat semua, pintu sebelah kanan seperti ini untuk semulanya, sobat semua. Dan nanti dudukan tweeternya dipasang di filler itu. Nah, ini udah jadinya seperti ini, sobat semua. Jadi ini tweeter dipasang di filar ini hanya menggunakan baut 2 biji, sobat semua. Nah, jadi ini hanya menggunakan baut ke filar. Jadi ini tidak merusak atau mengganggu filar atau mengganggu buka tutup pintunya, sobat semua. Jadi ini tidak merusak filarnya juga. Jadi pas untuk dipasang tweeter dudukan seperti ini, sobat semua. Nah, untuk speaker pintunya yang mid range di sini udah terpasang, sobat semua. Jadi pas ini, sobat semua, untuk setnya ini. Dan sebelah kiri sudah proses penginstalan untuk merapihkan penyelesaian, sobat semua. Dan selanjutnya untuk dites, sobat semua.
kasus COVID di Indonesia. Oke, sobat semua, untuk video kali ini untuk penambahan speaker split yang bermerek Orca, sobat semua, dan membuat dudukan tweeter yang di pilar pintu, sobat semua, sudah terselesaikan, sudah terpasangkan dengan rapi, sobat semua. Semoga bermanfaat untuk sobat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.